pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat sama-sama siapakah pemenangnya. Ya, itu dia, Tias. At ini underscore talk show, at IKEA underscore IND. Belok ke kiri, ketemu Mbok Jamu. Dunia pasti iri kalau lihat aku sama kamu. Asik. Ini sahur hari ke-10 IKEA. Oke. Yang kedua, Om Indro, boleh bantuin Om Indro? Makan sahur pakai teri. Teri itu baunya amis. Kenapa giliran gue yang bawa amis? Aku suka iri lihat senyum at Laura Teux. Teux yang manis. At ini talkshow at IKEA underscore IND. Hashtag ini sahur hari ke-10 IKEA. Selamat ya buat para pemenang. Oke, silakan lontong. Ngobrol. Ini ngobrol lagi. Iya. Untuk para pemenang, selamat mendapatkan hadiah 1 juta rupiah di potong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Iya. Nah, sekarang baru. Ayo. Iya, sekarang bertiga tamu kita yang luar biasa nih. Harapannya ini ke depan untuk seapapun lah, untuk karir juga, untuk masa depan saya boleh. Masa depannya? Masa depan situ. Masa depan mereka dong. Iya. Pokoknya di bulan Ramadan harapannya apa? Nah, gitu ya? Harapan ke depan di bulan Ramadan ini apa? Yang paling muda. Paling muda. Lady first. Nanti kualat, Pak. Enggak. Ladies first. Yang kualat mah di kuburan. Karena saya kan cepet. Maaf. Ini gara-gara pertahanan saya berantem ya? Enggak. BR. Maaf. Kamu aja deh. Takut. Apa ya harapannya, mungkin ya sama aja sih ya, kayak sama. Lebih baik gitu kan. Terus ya ibadahnya kan biasanya kalau bulan Ramadan kita lebih dekat, mudah-mudahan setelahnya ke bawah. Amin. Gitu. Amin. Laura. Kalau aku kan aku nih non muslim. Tapi harapan aku untuk bulan Ramadan ini semoga kita yang muslim, yang tidak muslim bisa saling menghargai satu sama lain. Betul. Jadi saya semuanya ikut senang. Walaupun aku bukan muslim, tapi aku juga ikut merayakan kesenangan kalian. Luar biasa. Om Indrotek. Ya, harapannya Bapak sih. Ya. Orang seumur saya mah kayak gitu ya, biasa. 23 ya? Saya kan muslim. Ini kan non-muslim. Udah ya tadi? Udah. Berarti saya harus yang lain. Harapan saya pokoknya saya tetap bisa berguna, saya bisa tetap menghibur, saya bisa tetap memberikan sesuatu pada semua orang. Om berharap pengen punya rambut gak sih, Om? Iya. Berharap pengen punya rambut? Udah enggak ya, udah enggak saya. Hanya aja penasaran gitu. Enggak, udah enggak saya. Kenapa kamu iri ya? Sesuai nih, iri nih. Yang penting Om Indro sehat terus ya. Amin, insyaallah. Amin. Bang Sule, kenapa ini, Ustaz? Ketemu di jalan nih. Di jalan terus, sudah ada rumah, kamar masih aja di jalan. Kenapa? Ya. Itu kan saya suruh mempertunjukkan kelebihan saya, Le. Saya jejerokan nyanyi-nyanyi, Le. Itu dilemparin sama yang lagi sahur, katanya. Ini yang ibu-ibu masak, rempar. Mama mengandung listrik, kayaknya pada nempel begitu ya. Itu lihat sendok pada nempel. Nih, Pak Ustadz begini. Tadi tuh Mang Saswi tuh iri sama Desta. Karena semua perempuan yang di kompleks ini... ke Desta semua. Nah, Mamang iri. Katanya gimana? Saya bilang, Mamang harus memberikan yang terbaik. Mamang kasih tahu kalau Mamang punya kelebihan. Nah, menurut Pak Ustadz nih, iri itu seperti apa nih, Pak Ustadz nih? Baik, Mas Sule. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau iri itu, kalau kita lihat dalam bahasa agamanya itu hasad, ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-hasadu yakulu al-hasanati kama takulun nar al-hatab, katanya. Jadi yang namanya hasad itu, iri dengki itu memakan yang namanya kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi
hasad itu sebetulnya satu sifat, ya, di mana kita tidak suka melihat seseorang mendapatkan nikmat, walaupun kita itu juga sudah punya nikmat seperti itu ataupun tidak punya, dan kita ingin nikmat itu hilang daripadanya. Nah, itu hasad. Ada yang namanya gibtah. Gibtah ini juga sama, sifat iri melihat seseorang mendapatkan nikmat, tetapi kita tidak mau nikmat itu hilang daripadanya. Nah, gitu. Jadi ada yang namanya hasad, ada yang namanya gibtah. Nah, gibtah atau hasad yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan adalah iri melihat kebaikan dan kita ingin melakukannya. Seperti misalnya ada orang kaya yang dermawan, kita iri nih, pengen kaya juga, pengen dermawan juga, itu boleh. Ada orang yang berilmu kemudian menyebarkannya, kita juga boleh, itu iri terhadap hal seperti itu. Tetapi di yang lain kita tidak boleh iri. Karena pepatah menyebutkan mahfuzat itu begini, jangan kamu iri terhadap nikmat yang diberikan kepada seseorang, karena kamu tidak tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Dan jangan kamu bersedih terhadap musibah yang tertimpa atau ditimpakan kepadamu, karena kamu tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepadamu. Gitu. Ya. Jangan iri lagi. Ya. Kalau udah begini kan siapa yang bertanggung jawab? Saya nggak akan sirik, saya mah juwita aja. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan kepada mamang saya dan juga semua yang hadir di sini. Om Indro, terima kasih juga Om Indro. Sehat terus Om Indro. Saudara, terima kasih. Kartika, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton, sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, buat kalian yang mau nonton di studio ini bisa langsung hubungi WhatsApp dengan nomor di bawah ini ya. 0855-855-0383. Saksikan ini sahur setiap bulan Ramadan, setiap hari jam 2 malam sampai dengan jam 5 pagi ya. Jangan lupa juga untuk nonton ini talk show ya. Setiap hari jam 8 malam hanya di Net sampai Jumat. Ya, besok kita ketemu lagi masih di Ini Sahur.